Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Usahawan sensasi Wati Hanifia mendedahkan dia pernah menangis ketika membaca komen jahat yang ditinggalkan netizen di laman sosial miliknya. Menurut Wati, kejadian tersebut berlaku ketika di awal perkenalan dengan tunangnya yang juga seorang pelawak dan penyampai radio terkenal, Shuib. Pernah saya sekali menangis baca komen netizen yang kecam saya. Masa awal-awal orang tahu saya berkawan dengan Shuib. Itu saja pertama dan terakhir, kemudian saya tidak lagi menangis, saya tidak layankan sangat komen-komen tersebut. Wati berkongsi perkara itu ketika dia menjadi tetamu undangan bersama Shuib dalam sebuah program siaran langsung di sebuah stasiun televisyen berbayar pada Selasa. Dalam pada masa yang sama, usahawan berusia 35 tahun itu berkata bakal suaminya itu antara individu yang banyak memberi sokongan setiap kali dirinya menerima kecaman daripada warganet. Jelas Wati lagi Shuib atau nama sebenarnya Shamira Muhammad turut menasihati dirinya agar tidak mengambil pusing mengenai perkara tersebut. Shuib merupakan support system yang bagus, jadi setiap kali saya membaca komen yang dikecam, dia akan tenangkan saya. Dia kata baca boleh tapi jangan ambil serius, ibarat angin yang lalu, tidak perlu fikirkan lagi pasal komen tersebut. Terdahulu Shuib dan Wati selamat mengikat tali pertunangan dalam sebuah majlis tertutup yang diadakan di kediaman Wati di Shah Alam 6 Mei yang lalu. Difahamkan pasangan itu bakal melangsungkan perkawinan pada 23 Jun depan.